Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sharifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mengganti LCD full set atau LCD TS pada HP merek Oppo A11 ya. Ini kalau tidak salah ya, Oppo A11 ya. Jadi kerusakan handphone ini ya pada LCD-nya ya, karena ini mengalami retak ya. Dan saya tekan tombol power ya untuk menyalakan. Ada bunyi getaran ya, terasa bunyi getaran menandakan bahwa handphone sudah normal, sudah aktif, sudah on ya, sudah hidup, namun tidak bisa tampil ke layar ya. Nah, ini sudah dipastikan kerusakan pada LCD ya. Nah, bagaimana cara mengganti LCD TS nya simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dan bunyikan tombol bunyi lonceng ya, agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi video tutorial-tutorial terbaru tentang cara perbaikan elektronik, tentunya tidak lain tidak bukan dari Sharifah Elektronik. Terima kasih. Baik, langkah pertama untuk membuka handphone ini ya, untuk membuka LCD-nya, langkah pertama kita harus membuka slot SIM card ya. Slot SIM card berada di bagian kanan ya, berada di bagian kanan atas ini ya. Kita tekan lubangnya, kemudian saat keluar slotnya kita tarik ya, kita tarik, dan ini masih ada satu kartu Excel ya, jangan sampai hilang ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita coba untuk membuka casing bagian belakang, dimulai dari lubang sebelah bawah lubang slot SIM card ini ya. Kita congkel menggunakan kuku saja, coba. Baik teman-teman ya, jadi ini saya lepaskan LCD dulu ya, karena sekaligus memanasi bagian casing belakang ini ya, supaya nanti mudah untuk dilepas ya, karena ini saya sulit sekali saya lepas ya, sangat kuat sekali ya. Oke, saya menggunakan vacuum screen separator ya untuk melepaskan LCD dari handphone ini. Jadi kita tunggu sampai kurang lebih setengah menit ya, baru kita nyalakan start. Baik, sekarang saya nyalakan start ya. Dan kita tunggu sampai 10 atau 15 menit ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya, kita matikan ya. Saya matikan vakumnya ya, kemudian saya ambil handphonenya dan saya lepas LCD-nya nanti ya. Oke, kita siapkan di bawah ya. Oke teman-teman, sekarang kita congkel menggunakan plastik tipis ya, kita congkel dengan hati-hati ya, jangan sampai ada fleksibel yang memutuskan kabel ya, dan sampai ada kabel fleksibel yang terputus ya, usahakan seperti itu ya. Okay.
Oke teman-teman ya, jadi seperti ini ya, yang penting LCD sudah hampir lepas ya. Untuk melepas ini keseluruhan kita memang harus lewat casing ya, lewat casing ini berarti ya. Namun saya lihat ini kok ada baut ya teman-teman ya, atau mungkin ini memang harus lewat LCD ya untuk melepaskannya ya. Oke, kita coba buka ya, kita buka dua baut yang berada di bagian atas ini ya. Karena ini susah banget ya untuk membuka kasing bagian belakang ya. Jadi mungkin HP ini coba dilengkapi dengan baut juga bisa ya. Oh, ternyata tidak baut ya teman-teman ya. Baik, setelah semua baut kita lepaskan ya, baru kita bisa melakukan pencempelannya ini lewat sini ya, baru kita bisa melakukan pencempelan lewat bagian sini ya, seperti HP Vivo dan HP Realme seperti itu ya. Namun kalau Oppo ya, ini harus melewati baut di belakang ya, kalau tidak dibongkar dulu bautnya juga tidak akan bisa ya. Jadi ini sebagai pengalaman buat teman-teman ya, jangan sampai membongkar HP Oppo tipe ini ya dengan cara memaksa ya, tanpa harus melepaskan bautnya dulu, akhirnya HP-nya malah rusak ya, casingnya malah hancur ya. Kita masih kalau kita yang
Baik teman-teman ya, sekarang saya sudah menyiapkan LCD full set baru pada HP Oppo F11 Pro ya. Jadi sekarang mari kita buka ya. Kita buka LCD-nya. Oke ya teman-teman ya, ini adalah LCD-nya yang baru ya, original. Jadi sebelum memasangkan LCD baru ya, sebaiknya teman-teman silahkan lepas dulu ya, lepas dulu ini ya, cyclenya ya, cyclenya dilepas dulu ya, supaya tidak mengganggu pada saat nanti kita melakukan pengeleman ya, supaya pengelemannya rata, tidak mengganjal ya, itu tujuannya. Kita tekan-tekan pelan-pelan ya, kita kasih isolasi ya. Oke, sekarang coba kita nyalakan handphone ya. Kita nyalakan handphonenya. Oke, handphone sudah nyala ya. Oke teman-teman ya, ini handphone-nya sudah menyala ya. Kita coba cari posisi kontras ya. Kontrasnya ini di mana ini? Oh ini ya mungkin. Kontras ya di sini teman-teman ya, kontrasnya ya. Oke ya. Dan menunya menunya sedikit ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara mengganti LCD Oppo F11 ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekarang kita baut ya, kita baut ke semuanya sampai tidak ada yang tersisa ya. Kita